Kita lihat kota dulu. Jangan terkubawa jelis. Ya. Oke, kembali jumpa bersama saya di hutan Cemara ya, yang pernah mengalami musibah kebakaran ya, beberapa kali ya, beberapa tahun silam ya. Dan saya salah satunya ya yang padamkan api di sini ya. Ini kita bersyukur sudah kembali ya hidup Cemaranya. Oke, di hutan Cemara ya, di Kelurahan Waso, Kecamatan Langkerembong, Kota Ruteng ya, Kabupaten Manggarai, Flores, NTT. Ini kawasan konservasi ya. Ini dilakukan penghijauan di sini ya oleh Balai Konservasi ya Sumber Daya Alam ya. Banyak cemaranya di sana ini. Boleh kita lihat ke belakangnya, banyak tumbuh. Bersyukur ya masih ada ya cemaranya. Jangan dirusak ya. Oh ya, ini juga. Wah, ini cantik warnanya ini. Indah sekali ya. Ini punya kita ya. Di gunungnya, di Kota Ruteng ya. Punya cemara. Punya habitat cemara ya di gunungnya. Dan cemara. Ini kalau bisa dijaga ini bisa jadi ya tempat wisata alam ya. Yang bagus ya kalau cemaranya bagus-bagus ini, kalau sudah besar ya dan tinggi. Tapi sayangnya di atas sana ya banyak yang terbakar ya beberapa tahun silam, tapi kayaknya sudah mulai hidup lagi ya. Nanti kita tinjau ulang ya. Kita lihat. Ini cemarannya. Wah, sudah hidup lagi ya. Senang ya. Ini yang cantik warnanya ya. Itu ke atas banyak ya. Pulau sana itu. Ada. Coba lihat lagi. Ini ya. Ada di sini ya. Ini cemarannya. Tumbuh sendiri ini ya, bukan ditanam ya atau hasil rebusiasi ya. Sebelah sana banyak ya cemara. Oke, ini ada. Dan cemara ya, harus dijaga ini biar jadi hutan yang terindah ya, yang berada di dekat Kota Ruteng ya. Hutan terindah nanti kalau ini jadi hutan cemara. Sebaiknya ini cemaranya dibudidayakan ya, dikembangkan. Oh, ini satu. Iya. Ini. Nah, ini yang rimbun ini ya. Ini cemaranya. Ada yang tinggi di sana ya. Sana itu. Ke atas sana lagi ada. Banyak sekali di sini. Tumbuh liar ya. Hutan cemara di sini. Kalau nanti sudah suatu waktu menjadi hutan cemara kembali ya, jadi hutan kembali ya, ini jadi habitat cemara kan, jadi hutan lebat. Nah, banyak cemaranya. Ini kita jadikan, kalau menurut saya ini gagasannya, jadikan taman wisata alam juga ya. Ini bagus cemaranya. Indah sekali, dan jarak tempuhnya dari Kota Ruteng sangat dekat sekali. Ini. Itu Kota Ruteng di bawah ini, di bawah sana. Cemaranya banyak, pakis tiang itu ada di sana itu. Banyak sekali ya cemaranya. Ini ada yang tinggi nih, hutan cemara ya, hutan cemara. Oke, yang tinggi ya. Ada yang lebih besar lagi ya di atas ya, di atas gunung ya. Semakin ke atas ukurannya semakin tinggi besar. Ini karena sapi ini atau ya, ini cemaranya. Banyak sekali cemaranya ini.